menjadi seinen dan tentara Jepang ya Pak waktu itu, dan ini informasinya juga hafal dengan lagu kebangsaan Jepang Jepang dan aja teko mriki niku nggih. Senengane kembar telu. Oh nggih, ya, nanti kita akan bercerita dengan Mbah Hardi ini supaya Mbah Hardi bisa bercerita. Nggih. Tiga gangsal, tiga enam niku Jepang mriki. Wong kula wis kartu seinen dan kok kantenan kula iki randi tunggal ngomong di pomah saat ini juga tuh kerja pemuda. Oh ini ku rencang-rencang kata sangking Riki. Oh kata sangking anu oke okay. Hahaha kata cerita ini ku mau zaman Jepang pripun. Oke okay. Zaman Jepang ini ku pokoknya mulai gegel. Nopo-nopo mboten nenten. Beras niku pas 2 kilo, terus 8 kilo. Oh, nggih. Bar 8 kilo, 13 kilo. Walah, nggih. Wah, wong mboten tau mangan sego. Yuk dar, nggih. Kula barang niku sing mesti mangan gudangan godhong telo pendem. Lung niku rak kanggo gawe juragan ya, mbiyen. Nggih. Wong telo pendem godhonge niku wonten juragane. Kadang-kadang wong niku uripe mengkalih kegodongan. Sing iso tuku godhong telapendem niku jenenge lung lung jelegor. Oh jelegor nggih 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 nggih. Nek jagung barang mboten nonton Mbah? Mboten. Jagung barang mboten nonton? Mboten. Oh tetep do mboten wani tandur. Bergodo perang. Oh. Anjur jenengan le dados tentara niku tahun pinten niku? Sinten? Jenengan? Kulo agak sih kata saya dan niku ke zaman Jepang niku pun akan kanan kulo kira di tunggal nih. Oh. Bukan di pemahang agak kata kerja nopo-nopo kulo olahraga agak kulo rondo agak kulo kerjaan pemerintah nopo-nopo kulo mongko ratau manseko ayah kok kuru-kuru neng sandangannya nganggep bagor nih kau Mbah. Le nyandang ngangge bagor napa ngangge goni nika? Ka bagor. Oh, bagor ya le nyandang niku nggih. Nggih. Bagor. Anjur critane pun nate derek perang derek Mbah. Aku lho mboten kula. Mana kula tinggal mriki suwung. Pomahan iki niki ra ana wong lanang. Wo. Bapak diangkat rumusa. Pun anake ning loro. Kulo niki tunggal kulo, setunggal setri. Amal lu bojone aku. Terniki niki ora tau mangan. Mangan niku mung sak panganan jam 8 sore kelakon amek degan kulo nggih. Nggih, maem. Ora iso turu. Kok lege, Mbah. Kulo niku mung nolong sing boten kulo. Nang mangan sak pangan-pangan mangan. Mangan nggih. Nek nyolong mboten, nek bener mboten. Nggih. Dadi kula awet urip. Ha nggih. Berarti nek dalem mriki niki dereng wonten duen mriki. Dereng wonten. Omah ten mriku nika getepe payon. Nggih. Ajeng tentarane Jepang lek sak mriki sak pendak napa? Ha nggih, Jepang mriki niki lak mulang olahraga. Kebape ngriki niki nek mboten wonten Jepang niku ora dijajah Londo. Aja nginggati Londo Jepang niku. Andur Jepang malah rampung nginggati Londo Jepang balik ke negarane. Nggih. Kanti bulan mriki malih malah ajeng ngejeki. Oh, Indonesia wah jajah ngoten nggih kajenge. Aneng yo leng lawan pripun Mbah? Leng dadi Jepange do lunga pripun niku? Ah, Jepang le do lunga niku jalanane saking kejeme Jepang. Pandhuke niki. Jepang le dadi lunga minggat. Ora wong Indonesia niku dianjurke nandur wis jarak. Nggih. Mangane niku kur jarak niku. Kedian yo nganggo jarak. Nggih. Aniku pen pesisir kidul niku Jepang mimpin wong
Indonesia dokon antur bicara. Nggih. Antur bocah cilik niku bedol tancepan mejarak niku. Wah, mau bocah cilik niku dimong mbokne. Ajun dipengeng bocah niku ditebelen nangis. Nggih. Ah, terus kena ngopo kok nangis iki bedol mejarak. Nggih. Kuwi kudune dipateni ngaten bocah niku kon mateni. Monggo sing kon mateni mbokne niku. Nek dadi jogger Jepang kali Jawa ngoten niku. Sapa wong niku nek kon mateni anake wis mesti ora gelem. Ora gelem. Dadi geger. Dadi geger niku nggih. Nggih. Nek sida-sida kalah nggih Jepang. Nggih kula niki mboten dadi napa-napa mung rasa sekolah man bang, main tekan kelas loro kok. SD niku. Loro SD. Nggih. Oh, nggih. Ah kula mongko tunggal kula ming sitok wedok. Dipek wong ya melu bojone. Apripun wah kula sing jenenge nganggung gombal ngeten niki kira pilihan wong biyen lho niku. Nggih. Nggih. Zaman Jepang, zaman Dustut niku. Nggih. Orang-orang mangan tuku kula ming sanggon-gone rante omah. Nggih. Iya, iya. Pun wae. Sing kula tinggal lunga, bapak pun dangkal rumusa. Nggih. Mongko kalih simbok pisah. Nggih. Ora ming kula kiyambak. Nggih. Dia tunggal setung, dia tunggal sitok wedok melu simbok. Ampun. Mek dhewean yo. Pokoke ngono dawane wengi. Nggih. Gunung Merapi ati jeblok niku mon wis sak polahe gunung ngerti. Nggih. Wahyu keraton niku ati ngegegel lungos keng keraton yang midul, yang ngulon, yang ngetan. Niku wahyu keraton. Ning basal pun aja ngaman wahyu niku ngedo Bali ten keraton Jogja. Nggih. Nggih. Dadi wong weruh wah lungane Wahyu niku nek ora turu nang Tegalan ora ngerti. Ora keto, nek turu tenderon omah ora ngerti. Nggih, wujude napa niku, Mbah? Nggih. Wujude napa kaya sinar napa pripun wujude? Nggih. Matur nuwun, Mbah, informasinipun. Nggih. Alah. Arep nandur, nandur ke sapa ngono? Dadi pari yo. Direbut jaluk Jepang nggih mau mung trimo karo nggih tinggal delik ayo mingayo wa ciyoni sasare kokeno Osumade ngoten niku jaman Jepang. Jeje ngoten nun. Nggih. Bapak dan Ibu sekalian, ini Baharti. Baharti sinten niku? Arti Wiono. Ini sudah bercerita tentang masa lalu. Ini usianya sudah 92 tahun, maklum mungkin ada beberapa yang sudah terlupa dan apa ya, kadang-kadang tidak nyambung, tetapi kondisi Mbah Ardiwiono ini terlihat masih sehat. Ini masih udut ya, masih udut di pagi hari ini dan bercerita di masa lalu di zaman Jepang yang memang hidupnya sangat menderita. Dia bercerita banyak tentang kondisinya di masa lalu. Apa harus menjadi apa namanya seinen dan atau apa tentara di zaman Jepang meskipun informasinya belum pernah ikut perang. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan, tentu ini menjadi pengalaman yang berharga bagi kita. Ternyata ini Mbah Ardiwiono atau Mbah Slamet ini masih dalam kondisi sehat di tahun 93. Satu hal yang perlu kita sampaikan, Nen? Umur 93. Nah, yang perlu kita sampaikan tadi Mbah Ardiwiono sempat cerita kalau makan itu seadanya tetapi tidak pernah mengambil hak orang lain, istilah orang Jawa nyolong. Nah, ini bercerita itu salah satu kunci awet hidupnya, tadi bilang seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita bersama yang muda yang masih kuat-kuat seperti kita. Ini
harus memperhatikan banyak hal, termasuk salah satunya berbuat baik, tidak merugikan orang lain. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.